Assalamualaikum korang. Macam mana puasa tahun ni? Ha, di bulan puasa ni, tentu ramai pekerja pejabat yang rasa lesu dan tak bermaya sebab menahan rasa lapar dan dahaga. Tapi, kita tetap perlu bersenam atau beriadah untuk kekal sihat juga. Jadi, macam mana cara nak bersenam dalam pejabat dia? Ha, ketika berpuasa di siang hari, kita digalakkan untuk melakukan senaman yang tidak melebihi 65% kadar denyutan jantung. Eh, kenapa? Sebab senaman berintensiti tinggi tak akan membantu untuk menyegarkan, tapi risau akan berlaku dehidrasi. Jadi, yang pertama, kita kena lakukan pemanasan badan, terutamanya bahagian atas tubuh badan, iaitu kepala, tangan dan pinggang. Yang kedua, pastikan postur duduk kita adalah tidak terlalu membungkuk ke hadapan dan terlalu dekat dengan skrin. Yang ketiga, urut mata di bahagian kening untuk menyegarkan penglihatan kita. Yang keempat, urutkan di bawah telinga untuk menghilangkan rasa tidak selesa di bahagian muka. Yang kelima, lihat tumbuhan hijau untuk merehatkan minda. Ha, barulah segar pemikiran kita. Lagi satu, disebabkan kita tidak minum di siang hari, kita perlu hidrasi semula tubuh badan dengan minum air yang mencukupi. Ini kerana kita juga mengeluarkan peluh ketika sedang tidur. Jadi, semoga tips ini berguna untuk semua orang. Marilah kita kekal aktif, segar dan cergas di sepanjang Ramadan ini dan mencapai kesejahteraan madani bersama.